Nabi jawab, dia panggil perkataan yang sangat pedah. Nabi tak ada kata huduh dah, tapi Nabi royak hak sebenar. Nabi katanya, yumitukallahu ta'ala, Allah lah yang akan mematikanmu. Thumma yab'athuka, lepas pada tu Allah lah akan bakitmu semula hidup lepas pada mati. Thumma yahsyuruka ilan nar, Nabi royak kata lepas pada tu Allah Ta'ala akan hipungmu gi kepada neraka. Ha, ni nak ayat katanya Nabi yunyan betul-betul. Ubay bin Khalaf adalah ahli niaka. Masa dia duduk hidup lagi, Nabi sebut katanya mung akan menjadi ahli niaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedara, sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi berada di dalam ayat 77 sampai 80 dalam surah Yasin. Seperti mana yang saya cerita kemarin, iaitu ayat 77, ayat 78 adanya sebab boleh turun. Nah, ada sababun nuzul. Okay. Allah Ta'ala firman ayat 77 dan 78, maksudnya tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitik air mani. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas pembantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Ni manusia yang angkuh dia panggil, orang yang angin takabur. Dia tak ingat katanya asal kejadian dia adalah daripada setitik air mani. Tapi apabila dia gagah, dia kuat, dia lawe Allah Ta'ala. Lalu itulah Allah sambung ayat yang ke-78. Wadarabalana mathalan wa nasiya khalqah. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu. Nak tatai Allah Ta'ala, dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya. Ni orang pada zaman dahulu. Dia tanya kan? Man yuhyil 'izama wa hiya ramim? Siapakah yang dapat menghidupkan tulai-tulai yang keadaannya telah hancur seperti debu? Yang saya rayak katanya ayat ni ada boleh turun, sebab boleh turun ayat. Berkata Mujahid Ikrimah, Urwah bin Az-Zubair, As-Suddi dan Qatadah. Ja'a Ubay bin Khalaf. Satu hari, satu ketika, orang kedai Mekah namanya Ubay bin Khalaf. Tulis dia serupa dengan Abi, tapi baca Ubay. Jangan baca Abi. Ubay bin Khalaf, sehingga dalam tafsir katanya sebut ni la'anahullah. Allah Ta'ala melaknatkan dia. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan dia ni ada tulai hak hancur dah. Dia pergi ambil mana tak tahu. Tulai manusia hak hancur ada dok di tangan dia. Dia perenyek tulai serta dengan dia hambur atas udara. Buf. Lepas depan Nabi. Seolah katanya, cabar tatai Nabi. Buf. Yang ambil tulai hak hacur saat ni. Serta dia kata, ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah. Ya puak-puak kafir Quraisy ni.
dengan puak Yahudi yang tak panggil ya Rasulullah. Dia panggil ya Muhammad. Nak ayat katanya dia tak hormat kepada Nabi, dia panggil nama betul-betul lalu dah. Atazamu anna Allah yab'athu hadha. Mung duk wayak duk seka ataupun duk dakwa katanya Allah akan periduk benda ni semula ke? Maknanya maksudnya tulis saat ni lah. Qal, Nabi sebut. Naam. Ya, Nabi kata ya. Yumitukallahu ta'ala. Allah lah yang akan mematikanmu. Ni Nabi jawab, dia panggil perkataan yang sangat pedah. Nabi tak ada dia kata huduh dah, tapi Nabi wayak hak sebenar. Nabi katanya yumitukallahu ta'ala. Allah lah yang akan mematikanmu. Thumma yab'athuka. Lepas pada tu Allah lah akan bangkitmu semula hidup lepas pada mati. Thumma yahsyuruka ila an-nar. Nabi ayat kata lepas pada tu Allah Taala akan hipungmu gi kepada neraka. Ha ni nak ayat katanya Nabi yunyan betul-betul Ubay bin Khalaf adalah ahli neraka. Masa dia duk hidup lagi Nabi sebut katanya mung akan menjadi ahli neraka. So lagi dari Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia katanya hak ni sorang lagi orang kedebel juga namanya Al-As bin Wa'il salah seorang daripada pembesar orang di satu kampung di keliling Mekah orang kedebel lah tok nebel kecek mudah-mudah supo juga dia pergi ambil tulis hak hacu mana tak tahu mari jumpa dengan Nabi. Dia katakan summa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Nabi. Raya. Ayuhyi Allahu hadha ba'da ma ara? Dia katanya Allah Taala akan periduk semula kau benda ni. Maknanya tulislah. Lepas daripada aku tengok tulis ni hancur debu dah di atas tanah. Tuhan boleh periduk semula ke? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab serupa dengan hak Ubay bin Khalaf sana. Hak ni nama dia Al-As bin Wa'il. Orang kedabar dalam kawasan Mekah juga. Nabi katanya na'am. Yumitukallah thumma yuhyika. Allah akan mematikanmu dan akan peridukkanmu semula. Thumma yudkhiluka jahannam. Lepas pada tu Allah Taala akan memasukkanmu ke dalam api neraka jahannam. Masya-Allah. Ninglah Ibnu Katsir ayat katanya ayat ni turunnya pada ayat wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Ini ayat yang sudah pun kita baca kemarin. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung sikit dah. Sebagai tiga ayat akhir di dalam surah Yasin. Lepas tu boleh jadi ada tumpuk tambah sikit sebanyak. Ada di dalam hadis dan dalam tafsir. Nah, kita tengok esok lah. Tapi hari ini untuk terjemuh makna ayat yang ke-81 sampai 83. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Ayat 81 sampai 83 dan akhir surah Yasin. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai
Maknanya tidakkah diterima dan diyakini bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang demikian besarnya, berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana ia menciptakan mereka dahulu? Ni Tuhan tanya nak wui kuat iman manusia. Langit bumi yang sangat besar, bintang matahari, bulan gotu gani gotu gani, Tuhan kuasa buat. Manusia hak kecil tinggi. Kecil yang manusia, Tuhan tak kuasa ke untuk nak hidup semula? Ha tu dah. Nak jadi manusia tu yakin. Jawab pernya, iyo. Kalau tengok dalam pimpinan Ar-Rahman dia tulis iyo. Ataupun jawab dia je, yo, boleh tak? Orang berimej cerak, dia jawab, yo. Diakui dan dipercayai berkuasa. Yo, ya Allah, mengkuasa sungguh. Dan dialah pencipta yang tidak ada bandingannya. Nak pergi tiap dengan gapo Allah Ta'ala ni tak boleh. Kuasa dia, hanalai dia, semua tiap-tiap kaya. Masya Allah. Lagi yang amat mengetahui. Allah tahu semua tiap-tiap perkara yang manusia buat. Walaupun daun selah jatuh atas darat ataupun jatuh di atas bumi, ikan seekor yang ada di dalam laut yang sangat luas, Allah Ta'ala tahu. Kalau kecil mudah-mudah, nyamuk, baring, lalat, cacing, tu saya tahu lebih. Apa tu? Ha manusia tu saya tak tahu ke? Oh, lebih pada tu lagi. Inilah yang Allah Ta'ala royak di sini. Nak kuat dan yakinnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua hal. Ayat 82. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda. Maknanya, bila Allah kehendak nak jadi adanya sesekara, sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu. Maknanya, dia hanya royak. Gapa? Jadi. Maka benda tu jadilah. Hak manusia duk kira dengan otak ni, sud, witiasat. Nah, gotu capur dengan goning, gotu jadi, gotu gonwak goning, jadilah benda lain. Jadilah pun tikut mah. Hak tu, cakan tutlong ataupun cakan wikrok, kitkun, hak manusia duk kira dengan sud, witiasat. Supang saya duk wajak acak-acak kali, hak ni dalam surat. Nah, terap dai ti yang ไม่ เจอ สูตร ใหม่ สูตร เก่า สูตร เดิม ยัง ใช้ ได้ นี่ วิทยาศาสตร์ tak ada konpop ใหม่ๆ maknanya hok dulu masih lagi duk guna. Tapi Allah Taala khijaa dia, dia kata gano, kun fayakun. Kun fayakun ni arti Tuhan royak pe benda tu berlaku lalu dah, walaupun menyalahi adab. Saya misal mudah-mudah Nabi Ibrahim dilepar masuk di dalam api. Adat api ni panah. Bakar. Tapi Allah Ta'ala sang kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, mungjadilah sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Benda ni benda penpai medai. Kalau dia kira dengan otak, api nak pergi sejuk dan selamat. Ha, tengok. Nabi Musa belah laut dengan tukar. Benda ni kalau dia kita royak kepada orang asing, orang bukan Islam, cerak dia kata ngomongai. Apa ambil belah? Ambil apa? Ambil tukar. Belah laut. Laut terbuka. Aku main cerah. Nabi Isra' dan Mi'raj. Kita sama-sama Islam, kita royak orang Islam yang percaya lalu dah. Sebab ni adalah khijaa Tuhan. Nabi naik borok. Orang lain jalan dua bulan nak boleh sapa. Nabi jalan satu perjalanan yang sangat pandok, lepas tu naik oleh atas langit yang ketujuh. Manusia mana royak katanya orang boleh nyawa ketika dia duduk di atas udara? Maybe oksigen. Tapi Nabi naik lebih daripada langit yang ketujuh lagi, turun mari dalam masa semalam sapa Mekah. Lepas tu mari royak kepada orang. Kena dah pada orang
orang zaman tu dia tak percaya sebab apa? Dia fikir dengan otak. Dia fikir dengan otak. Kalau dah kita zaman-zaman lah ni, kalau fikir dengan otak, kita tak percaya. Orang rakyat katanya saat ni baru aku duduk di Amerika. Belum subuh saat ni aku duduk di Amerika. Masa ni aku semaya di masjid ni dah. Oi, pain-pain medan. Sebab kita kira dengan kapal terbang nak boleh sapa di satu-satu tempat. Cai welanan pas somkuan. Amerika benua lain. Takah 12 je dengan negeri kita. Ha tu. Tapi alhamdulillah kita orang Islam ni kita yakin dan kita percaya dia Tuhan kehendak nak jadi sesuatu perkara mengikut kehendak dia. Qudrah iradah yang kita dok ngaji di dalam akidah tu, qudrah artinya kuasa, iradah artinya kehendak. Maknanya dia tongkan hai penjangan sing nan man ko keut khun. Itulah kun fayakun, jadilah engkau. Kun fayakun, maka terus benda itu menjadi. Alhamdulillah. Akhir sekali sebagai puji-pujie kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai. Maka akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah. Ya terjemuh lagi tu. Walaupun ada sebahagian nuskhah tafsir apa ni terjemuh Quran tak ada ayat katanya suruh ucap subhanallah dah. Tapi sebutan yang seseorang tu apabila dia ngaji dia reti dah. Semua tiap-tiap perkara hal Allah Taala maka dia iqrar di dalam hati, oh maha suci Allah. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai. Setengah-setengah orang dah dalam doa dia ni, dia bubuh dalam doa ni. Dia bubuh ni. Dalam doa selit di antara benda hak dia duk mitok prup dia sebut. Subhanallazi fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai. Setengah-setengah orang baca ulang ayat akhir dalam surah Yasin ni siapa mengisok tu biar air mata. Alhamdulillah. Subhanallah. Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Dan kita yakin semua tiap-tiap perkara Allah Taala penpu borihan. Kita kadang-kadang kita tak gambar, tak nampak katanya gapo hasil maksud yang akan zahir, akan timbul, akan berlaku di masa depan. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi dia semua yang mengatur. Manusia hanya jalan dan menenangkan mengikut gapo hak dia kehendak. Sama ada baik maupun tak baik daripada Allah Taala belaka. Tapi Allah yang beri peluang kepada manusia, we otak, we akal, we pilih. Aku tak mung atas muka dunia mung pilih sendiri. Jangan mung duk buat benda maksiat mung kata kepada aku, tak leh. Walaupun semua tu Allah Taala takdir siap-siap dah. Gapo yang akan berlaku dan berlaku ke atas siapa? Gapo semua. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Pak kita pun kena klik kepada Allah Taala belaka dah. Dia baca semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kami hidup mati semua tiap-tiap perkara adalah lillah dan kami akan kembali kepada Allah. Lepas tu surah Yasin pun nin supaya kita selalu ingat wa ilaihi turja'un dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maka kita kena ingat semua, kita kena klik kepada Allah, kita kena bakit semula, kita akan dibalas balasan dalam hidup. Nah, insya-Allah sedikit sebanyak tumpuk tambah di atas ayat-ayat akhir dalam surah Yasin ni nanti saya baca semula kepada kita dalam tafsir insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.